Kasus penipuan bermodus rumah pengantin Sidik ditangani Satuan Reskrim Polresta Jambi menindaklanjuti 3 laporan korban yang idat lain para korban adalah kanti bisnis Sidik alias sebagai telapor. Dan pengusutan tersebut muncul penyatuan Kapolresta Jambi Kombes Polisi Ahmad Pauzi Dalimunte. Jumlah korban diperkirakan lebih dari 20 orang, tidak hanya kanti bisnis namun juga konsumen. Total kerugian material tiga pelapor 450 juta rupiah. Kerugian muncul di antaranya karena Sidik sebagai pemilik usaha rumah pengantin tidak melaksanakan pembayaran sewa peralatan milik korban. Diduga total kerugian seluruh korban Sidik bernilai fantastik lebih dari 450 juta rupiah. Orang, tapi sudah kita identifikasi korban itu lebih daripada 20-an. Modus yang dilakukan pelaku seperti apa? Modus operandinya, jadi pelaku itu di sosial media itu men-share di Instagram RPS Management, bergerak di bidang event organizer, khususnya wedding organizer, selanjutnya tiket promo, banyak hal yang ditawarkan di sana, sehingga masyarakat Kota Jambi ya langsung datang ke sana dengan iming-iming, karena promo ya murah, jadi mereka hanya dikenakan uang muka, selanjutnya nanti pada saat sudah selesai pelaksanaan baru dilunasin. Tapi dalam pelaksanaannya sudah banyak yang order, pelaku melarikan diri. Total kerugian sekarang berapa? Sejauh dari laporan ini 450 juta. Doli Maulana, Jambi TV.